Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah memakai obat tetes mata dapat membatalkan puasa? Obat tetes mata tidak membatalkan puasa. Obat tetes telinga tidak membatalkan puasa. Bisa dilihat dalam fatwa mu'asirah, fatwa-fatwa kontemporer Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Adapun dulu kita kecil waktu mandi di sungai dipesankan awas nanti kalau masuk ke lubang telinga waktu mau menyelam pegang hidung pegang telinga. Katanya nanti kalau masuk puasa batal. Karena memahami idkhalus syai fil jauf, memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Kalau masuk sesuatu ke dalam rongga maka batal puasa. Maka yang dimaksud dengan rongga di situ adalah al-ma'idah. Masuk ke dalam tenggorokan dan lambung. Sedangkan masuk ke telinga, tetes tak batal. Masuk ke mata tak batal. Bagaimana dengan suntik? Suntik terbagi dua. Yang satu suntik obat tidak batal. Sedangkan yang batal itu adalah suntik makanan. Infus, itu baru batal. Begitu fatwa Syekh Yusuf Al-Qardawi. Sudah kami terjemahkan dalam buku 30 fatwa seputar Ramadan. Syekh Qardawi, Syekh Atiyah Saqar, Syekh Ali Jum'ah. Bunga rampai, 30 fatwa seputar Ramadan. Begitu juga dengan obat asma. Obat asma, sesak nafas, disemprotkan, tidak batal. Karena dia tidak masuk ke dalam. Hanya melapangkan rongga pernafasan.